Imbas dari kebakaran Bromo akibat flare di sesi pre-wedding pasangan asal Palembang buat warganet se-Indonesia geram. Kurang lebih sudah seminggu api melalap ratusan hektar lahan di kawasan Bromo, buat pemandangannya tak seindah dulu. Akibat kekesalan warganet yang meluap-luap, seorang netizen yang kebetulan pernah melakukan sesi foto pre-wedding di spot yang sama turut terkena imbasnya. Adalah akun TikTok dia, Karima. Ia membagikan keindahan pre-weddingnya di kawasan Bromo tahun 2022 lalu. Namun, karena terlihat mirip, warganet salah mengira dan malah mengeruduk akun TikTok tersebut secara membabi buta. Netizen Budiman, kaget banget. Baru bangun tidur, terus TikTokku rame kayak gini. Tuh, komennya lihat. Kawan-kawannya, salah lapak, woi. Malu banget gak sih? Makanya kalau ada info dicek dulu kebenarannya ya sahabat Dream, jangan suka main hakim sendiri malah salah orang. Aku juga kaget kok tiba-tiba dituduh jadi yang ngebakar Bromo. Salah, woi. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.